Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Darmawan Kak Anton dalam channel kami. Dan saat ini saya sedang berada di pekarangan rumah dari Mas Darmono yang ada di Kelurahan Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan di depan kita saat ini bisa teman-teman lihat, ini adalah alpukat Miki yang saat ini usianya baru 1 tahun, tapi pertumbuhannya bisa teman-teman lihat ya, ini cukup subur. Untuk perawatannya sendiri, alpukat Miki ini pada umumnya sama dengan alpukat-alpukat yang lain ya teman-teman, yaitu dengan pemupukan, penyiraman, dan pruning. Tahapan budidaya alpukat Miki yang pertama yaitu teman-teman yang perlu kita perhatikan, pemilihan bibit unggul. Nah, untuk pemilihan bibit ini dapat kita peroleh dari penjual-penjual bibit yang dapat dipercaya ya. Dan yang kedua yaitu pengolahan lahan. Nah, untuk pengolahan lahan ini sendiri kita harus persiapkan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita melakukan penanaman. Dan untuk yang selanjutnya itu pada fase penanaman. Nah, untuk fase penanaman ini yang perlu kita perhatikan yaitu waktu penanaman. Dan yang selanjutnya itu perawatan ya teman-teman. Untuk perawatan tidak terlalu sulit ya teman-teman. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu penyiraman, penyiangan, penggemburan tanah, pemangkasan atau pruning, dan yang paling penting juga yaitu pemupukan yang dilakukan secara terjadwal. Dan saat ini bisa teman-teman lihat kita telah melakukan pemangkasan. Dan tujuan dari pemangkasan ini sendiri yaitu untuk membentuk percabangan yang baik dan sehat. Itulah ya teman-teman yang perlu diperhatikan dalam kita membudidayakan atau menanam pohon alpukat, sehingga pohon alpukat kita akan tumbuh subur, sehat, dan akan berbuah pada waktunya.